Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Prisa dan juga tentunya dari Cutsipa. Nah sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Prisa dan juga Cutsipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Prisa dan juga Cutsipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana yang terjadi di dalam live streaming dari pihak SCTV pada tadi ya guys. Di situ pun Haris Prisa dan juga Cutsipa sama-sama saling menatap. Tentu saja ada hal yang terjadi dan juga terspesial dalam acara tersebut ketika Haris Prisa mengatakan bahwasanya Neo adalah sosok seorang pria yang tentu saja sangat begitu mengidolakan Cutsipa. Sontak saja setelah hal tersebut dikatakan, seakan tak percaya Haris Prisa pun langsung memberikan tatapan melongo kepada Cutsipa, seakan-akan sedikit merasa kecemburuan ya guys terhadap Cutsipa ketika Antonio mengungkapkan jikalau dirinya sangat begitu ngefans dan juga mengidolakan sosok wanita cantik yaitu Cutsipa. Dan dia pun mengatakan bahwasannya Neo ini ataupun Antonio Blanco ini sangat begitu nervous katanya ketika pertama kali bertemu dengan sang idola ya guys. Sontak saja Haris Prisa seakan-akan yang hatinya merasa cemburu, merasakan hal yang tidak enak ketika Antonio Blanco mengatakan hal tersebut secara langsung dan juga disaksikan oleh ribuan para fans dari Haris Prisa dan juga Cutsipa. Nah sobat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamitan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.